Hello guys, shalom semuanya. Nama saya Wagner. Selamat datang ke Booster Shot Podcast. Di sini Anda akan mendengar perkongsian firman Tuhan yang singkat dari saya yang akan menyentuh mengenai kehidupan kita sehari-hari, dan saya pasti akan membantu Anda bertumbuh dalam kerohanian Anda, khususnya bagi Anda yang ingin melihat pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari. So, siapkah Anda untuk menerima Booster Shot pada hari ini? Here we go! Kompas, seperti yang kita tahu, merujukkan kita ke arah utara, true north. Dan oleh sebab itu, ia memberikan kita arah ke semua tempat yang perlu kita pergi. Nah, tanpa kompas, kita boleh tersesat. Tanpa kompas, kita akan berputar-putar dalam bulatan dan tidak sampai ke destinasi yang ingin kita tujui. Ada pergerakan, namun tidak sampai ke destinasi, karena berputar-putar di sana saja. Nah, mungkin ada di antara kita yang merasakan hidup Anda seperti demikian. Hidup Anda berputar-putar di situ sahaja. Tidak perkembangan, tidak kemajuan yang nyata. Apalagi dari segi kerohanian, sepertinya begitu-begitu saja dari dahulu. Mungkin salah satu sebabnya adalah kompas rohani Anda tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Bila kompas rohani Anda sudah tidak berfungsi lagi atau tidak menunjuk ke arah utara dengan benar, maka Anda akan mudah tersesat. Kompas rohani yang berfungsi dengan baik akan membimbing hati dan pikiran kita. Ianya juga akan menjadi panduan terbaik dalam kita membuat keputusan dalam tindakan kita, dalam pekerjaan, dalam pelajaran, dalam keluarga, apapun yang kita lakukan. Ya? Jadi, apakah arah utara ataupun true north bagi kompas rohani kita? Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 5 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ayat ini berbicara mengenai Yesus sebagai firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Yesuslah yang menjadi arah utara, true north, dalam kompas kehidupan kita. Amin. Nah, Anda tersesat dalam kehidupan Anda, cepat-cepatlah berbalik kepada Yesus. Anda mau sampai ke destinasi hidup yang Tuhan sudah tentukan? Mendekatlah ke jarum utara kompas rohani Anda, yaitu Yesus. Tahukah Anda bahwa kompas boleh saja menunjukkan arah yang salah? Sekiranya ada magnet yang diletakkan berhampiran dengan kompas tersebut. Nah, jarum kompas boleh dimanipulasi sekiranya ada magnet yang berdekatan. Ini mengingatkan saya, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita bila jarum kompas kita sudah tidak menghala ke tempat yang benar. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 menceritakan bagaimana Raja Salomo, ya, seorang raja yang terkenal dengan kekayaan dan hikmat kebijaksanaan. Dia juga yang raja yang menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Nah, meskipun dia seorang raja yang berjaya dan dihormati, sedih sekali. Karena apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang berlainan, yang berbeza daripada bapanya, yaitu Raja Daud. Bahkan dinyatakan bahwa Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak sepenuhnya
mengikuti Tuhan seperti bapaknya Daud. Bagaimana Raja Salomo boleh tersesat? Bagaimana dia boleh menyimpang dari jalan yang benar? Nah, ini semua bermula apabila dia mula mengahwini wanita-wanita asing. Sedangkan Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memerintahkan bangsa Israel yang membuat ketetapan supaya jangan berkahwin dengan bangsa asing. Kenapa? Karena bangsa asing ini akan membuatkan hati mereka jauh dari Tuhan. Bangsa asing ini akan membuatkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain. Nah, inilah yang terjadi dengan Raja Salomo. Istri-istrinya sudah menawan hatinya, membuatkan dia tidak lagi memandang kepada Tuhan. Hatinya sudah menyimpang. Hatinya sudah tersesat. Akibatnya, kerajaannya terbelah menjadi dua. Ya. Raja Salomo adalah salah satu contoh di Alkitab, ya, bagaimana hidup seorang yang tidak terarah kepada Tuhan. Bagaimana hidup seseorang yang dipengaruhi oleh dunia dan bukannya kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi arah utara dalam hidup Raja Salomo adalah istrinya dan dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan asing. Bagaimana dengan Anda? Apa yang menjadi arah utara dalam kompas kehidupan Anda? Kita yang masih hidup ini masih ada kesempatan untuk kembali mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Hidup kita haruslah dijalani berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi tanda arah ataupun tanda utara atau true north dalam kehidupan kita supaya kita tidak tersesat. So, pertanyaan saya untuk Anda semua, siapa atau apakah yang menjadi arah utara bagi kompas hidup Anda? Nah, sekiranya Anda ada pertanyaan atau komen atau buah pikiran mengenai topik ini, ya silakan type di dalam chat box dan saya akan respon kepada setiap pertanyaan ataupun komen Anda. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kerana Engkau sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Engkau adalah Tuhan firman yang menjadi manusia. Dan Engkau Tuhan yang menjadi arah utara kami Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, saya berdoa Tuhan. Semua yang mendengar firman-Mu Tuhan, kongsian pada hari ini Tuhan, mereka Bapa di syurga akan menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai hala tuju mereka, arah utara mereka. Bapa, saya berdoa Tuhan agar mereka fokus kepada Engkau dan tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah tersasar daripada hal-hal yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di dalam episode yang akan datang.